tu štára mu tak spolu iný. Ja. You have also like yeah. this from uh-huh. the concrete from the style. Mm-hmm. Concrete style ist das Beton. This is yeah. Something like this. Oh, this is cool. Passt ja. Ja, dann schaut doch das gerade aus, oder? Das ist fast. Das ist dunkel, ja. Nein, das ist andere. Ja, gut. Das ist einfach, ja. Schau ich gerade mal. 1, 2, 3, 4, 5. Weil beim Dunstabzug ist ja eine drin, sind 5 Stück, die ich dann da noch einig war. Grüß Gott, salam dari Bayern. Apa kabar kalian semua? Semua dalam keadaan baik ya, gengs. Ini gue udah sampai rumah setelah seharian tadi di luar karena melihat-lihat ya kitchen set ya, kayak toko di toko sih. Gue tadi hampir seharian tuh di toko kitchen set ya, geng ya. Karena gue mau ganti kitchen set. Ya kan, dikarenakan juga kitchen set gue yang lama ini udah mulai rusak, geng. Jadi gue butuh yang baru gitu kan. Tadi ngelihat kitchen set, geng, yang lo mupeng ya, bagus-bagus banget kan, karena banyak yang modern pastinya kan. Gue tuh kepengen punya impian gue lah ya, impian gue tuh kitchen setnya yang besar gitu kan, yang ada extra opennya di depan, apa sih, extra kompor sendiri gitu kan, di depan gitu kan. Karena kayaknya mustahil, geng, ya, karena dapur gue kecil, ya kan, dapur gue 2,5 meter x 3 meter, geng. Jadi kecil ya, maksudnya kalau gue maksa pakai yang extra tungku sendiri gitu, extra kompor sendiri gitu ya, itu nantinya nggak cukup, geng, buat bangku makan gitu kan. Jadi gue pikir ya nggak perlulah gitu kan, karena kan gue butuh untuk meja makan juga kan gitu juga, geng. Lihat dari budget, geng. Yeah, karena kita harus menyesuaikan diri gitu kan. Karena buat gue juga ya yang penting apa ya, berfungsi dengan baik dan awet gitu ya, geng, ya pastinya kan kayak begitu gitu. Tadi gue habis, sebenarnya udah lama ya, geng, ya, kita udah bolak-balik ke toko ini gitu kan, karena dari kita melihat-lihat terus juga ngecek dari warna gitu kan, ngecek warna terus diukur terus juga request lah ya, apa yang kita mau gitu kan, kita harus request dulu gitu kan. Nah, baru hari ini tadi kita fix semuanya gitu kan, setelah kita planning gitu kan, terus kita udah inilah udah fix apa yang kita mau gitu kan. Jadi ini kitchen set aja ya untuk harganya ya, geng, ya, nggak ada yang, kalau homemade gini pastinya mahal ya, geng, ya, karena di IKEA sih ada ya, kayak di IKEA terus ada beberapa toko yang murah gitu kan, yang itu tuh modelnya tuh bukan kayak homemade ya, modelnya tuh kayak udah jadi, ntar lo tinggal lo bikin sendiri-sendiri gitu. Itu memang itu lebih murah gitu kan, daripada kita yang harus request gitu kan, terus kita yang apa ya, istilahnya tuh memang kayak homemade lah ya gitu kan. Itu memang harganya tuh jauh lebih mahal gitu kan, tapi untuk dari segi pemakaian pastinya bisa jangka waktu yang lama gitu ya, geng, ya. Kayak kitchen set gue yang sekarang ini kan itu udah lebih dari 30 tahun ya, geng, ya. Dan gue ini
beli kitchen set ya, di harga 21 ribu euro ya. Kalau dirupiahin sekitar 300 juta lebih ya geng ya, untuk kitchen set aja geng ya. Terus nantinya gue butuh apa ya, bangku makan ya kan, sama satu set meja makan lah ya. Terus juga ubin gue mau di otomatis semua ya geng ya, semua yang ada di dapur tuh gue renovasi juga geng. Internet juga harus gue buang-buangin gitu kan. Itu kan untuk bayar orangnya sendiri, gue juga tahu sendiri di sini kan apa-apa serba mahal kan, dan gue juga sampai sekarang tuh belum nemu orang yang nanti buat bantuin kita gitu kan untuk renovasi dapur gitu kan. Jadi ya mungkin ya kita sih punya budget ya, mudah-mudahan ya nggak sampai 30 ribu gitu kan, mudah-mudahan ya Allah. Kalau memang kita bisa irit-irit, mudah-mudahan sih nggak sampai segitu ya. Ya cuman we will see aja lah, karena memang di sini kan apa-apa mahal, apalagi apa-apa mahal dan yang berbau-bau apa sih, tenaga orang istilahnya mahal lah gitu kan, gitu geng. Jadi ya budget gue mungkin sekitar 30 ribuan lah, mungkin sekitar 450 jutaan lah, itu budget doang ya, mudah-mudahan gitu kan. Kurang syukur alhamdulillah, lebih ya Allah jangan, mudah-mudahan jangan lebih yang sampai fantastik gitu ya. Gitu geng. Jadi kita udah matchingin semua untuk dapur ya. Kita udah fix ya apa yang kita mau gitu kan. Terus juga tadi juga kita udah bayar 30% dulu ya geng ya. Nanti sisanya setelah barang udah jadi kitchen set gitu ya, udah barang udah di sini gitu kan, udah ready di sini, udah dipasang-pasangin gitu, itu baru pembayaran finalnya gitu kan. Terus juga ya gitu gengs ya, apa-apa di sini mahal. Terus gue juga di 21 ribu ini nanti yang gue dapet kompor Hexos ya, penyedot udara ya, terus sama mesin cuci piring, microwave sama oven gitu. Terus gue kan nggak beli inian, nggak apa, nggak ekstra beli kulkas ya, karena kulkas gue masih ada kan, kulkas yang kecil ini karena belum lama gue ganti kan, jadinya gue masih pakai yang ini karena kan kita bisa nge-save duit juga geng ya, lumayan bo ya kan. Ya jadi gitu gengs. Jadi memang ya jujur, sebelum kita beli atau mau mengganti kitchen set ini sebenarnya udah lama ya geng ya, kepengen tuh, pengen diganti tuh udah lama gitu kan. Cuman kan kita harus nabung dulu geng ya kan, dan sekarang finalnya memang bener-bener udah rusak dan memang harus udah kita ganti, jadi mau nggak mau kita harus ganti gitu. Tapi memang sebelumnya kita tahu nih kita tuh mau merenovasi sesuatu gitu kan, jadi gue dan suami menabung dulu gitu geng ya. Jadi kita tuh istilahnya, dia memang suami gue ini memang tidak mau membebankan dirinya sendiri atau membebankan orang lain gitu kan, makanya dia kalau mau beli sesuatu tuh nabung dulu geng gitu kan, karena buat dia kalau minjem-minjem gitu takutnya ya, itu kan ngebeban diri dia sendiri kan gitu kan. Dia harus minjem kan ke bank atau minjem ke orang kan, pasti kan orang minta bunga ya, ada bunga ya atau gimana, tadi dia yang sebetulnya dia nggak mau gitu kan. Makanya semaksimal mungkin dia harus nabung dulu gitu kalau mau beli sesuatu gitu kan. Dan juga dia juga nggak mau nyusahin orang geng, takutnya dia nggak bisa bayar akhirnya kan dia nyusahin keluarganya gitu kan atau gimana. Dan suamiku tuh anti seperti itu, jadi buat dia ya udah, gue punya segini, dengan duit segini ya diusahain semampu gue gitu kan. Maksudnya semampu gue yang sesuai sama budget lah gitu kan, nggak mau juga yang karena kepengen yang bagaimana jadi harus ekstra mengeluarkan uang gitu kan. Buat dia tuh enggak gitu, katanya sesuai dengan kemampuan lah, intinya seperti itu gitu kan. Ya udah geng, begitu aja. Gue agak sedikit
capek juga ya, karena agak sedikit lama juga tadi ya berdiskusi-berdiskusi sama orangnya gitu. Karena kan sebelum fix kan kita harus tahu dulu detailnya kan seperti apa gitu kan. Dan juga ini kita butuh waktu sekitar 5 bulanan ya. Sekarang September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, geng. Sebenarnya 4, antara 4 sampai 5 bulan ya. Kisaran Januari udah bisa dikirim, geng, kitchen setnya gitu kan. Cuman suami gue nggak mau, karena kan bulan Januari itu takutnya nggak ada orang, geng. Karena kita harus prepare dulu kan untuk ngebers apa remove dapur lama kan gitu kan. Jadi takutnya nggak ada orang, karena kan pasca tahun baru dan Natal gitu kan. Jadi kita maunya sekitar bulan Februari gitu kan. Jadi buat safety lah gitu kan. Mungkin akhir-akhir Februari gitu di geng. Jadi sekitaran akhir Januari ada orang gitu kan buat bantuin repair, remove dapur dan juga bikin apa ubin gitu kan. Jadi kita prepare sebelum kitchen setnya datang gitu kan, karena kan di sini nyari orang tuh gak gampang ya geng ya. Udah nyari orang gak gampang, mahal pula geng gitu kan. Dan gue juga jujur aja gue gak bisa kan, karena suami gue juga dia gak mau kerja sendiri karena dia takut, karena dia gak profesional kan bikin ubin. Jadinya dia mau orang yang bener-bener bikin ubin gitu, ngerjain gitu kan. Dia tuh bener-bener gak apa-apalah gue harus keluar ekstra biaya, tapi gue mau yang profesional gitu kan, gak mau yang asal-asal gitu kan. Jadinya gue masih belum dapet geng untuk orang masang ubin sama apa sih buat bantu suami gue gitu kan. Ya gitulah geng, mungkin ntar temennya suami gue apa bisa ngebantu gitu kan, dia punya punya apa rekomendasian temennya atau bagaimana gitu ya. Ya udah geng ya, sekian dari gue. Kalau lo suka video gue, tolong di subscribe, like, dan aktifin loncengnya biar gak ketinggalan video-video gue berikutnya. Oke, see you next time di video gue berikutnya ya. Bye-bye.